Saya hanya mengharap Pak Wilbert hadir, Pak, atau Japri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun berada. Semoga dikabul hajat, dimudahkan segala rezeki, diberi kesehatan lahir batin, keselamatan lahir batin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya ya, mudah-mudahan yang namanya Pak Wilbert Karimun, Pak Novan, Pak Prabowo segera memberi info itu. Halo Pak Wilbert, Pak Novan, Pak Prabowo, sudah lama Pak, tolong beri info. Yang pasti hampir 2 tahun Pak, hampir 2 tahun. Punya hati Pak, punya hati ya, Anda harus punya hati, punya pikiran. Hampir 2 tahun Pak, banyak uang saya, keluarga saya, jaringan saya Pak, banyak di aplikasi itu. Itu mana beban moral Pak Wilbert yang dulu Anda Pak di video-video MFBS Pak menjelaskan market plan itu, ada yang namanya fast track, ada yang namanya personal point, referral point, group point. Pak Wilbert dulu yang menjelaskan di video yang ada di channel Bapak sendiri MFBS Pak. Itu sekarang muncul, jangan mentang-mentang sampean itu sekarang seumpama kaya, banyak uang, kemudian orang member dikira tidak berani bersuara, jangan Pak. Nanti seumpama diintimidasi, jangan. Itu saya hanya mengharap Pak Wilbert hadir Pak, atau Japri saya. Gini Pak Holik, YouTube sudah scam gitu. Dulu kita hanya dikasih info melalui beberapa konten kreator kan Pak. Itu. Sekarang member menunggu Pak, menunggu. Itu Pak Wilbert, tolong. Kenapa saya nyebut Pak Wilbert kan karena yang saya tahu Pak Wilbert di video-video dulu Pak, di MFBF, di meeting Zoom. Ayo Pak, muncul itu loh. Hampir 2 tahun, masa mau didiamkan ini ta? Mau didiamkan ta Pak? Enggak kan? Enggak mau didiamkan kan? Banyak lho Pak uang viewpoint-viewpoint di aplikasi itu. Itu. Oke ya, untuk saudaraku semuanya lagi, sambil saya barusan minta tolong agar Pak Wilbert, Pak Novan, atau Pak Prabowo muncul di depan kita semua, seluruh member itu, saya akan mengedukasi sesuatu peninggalan purbakala nenek moyang kita juga. Bendanya kecil saudaraku ini, merah ini, nah, ini. Nah, kecil sekali, ada sepasang ini, ada dua ini lagi. Ini satu, nggak ada yang nyuting, nah, ini. Satu, dua, ada dua, seperti beras bentuknya. Ini dua mustika yang menurut saya sangat istimewa. Pernah dipinjam salah seorang dan beberapa orang, bahkan pejabat-pejabat di negara kita ini, baik itu di kabupaten atau di mana itu pernah dipinjam. Nah, ini ada dua saudaraku. Sambil kita menunggu Pak Wilbert Karimun, Pak Novel, atau Pak Prabowo, atau siapapun saudaraku, kita bermain-main dulu dengan peninggalan warisan nenek moyang kita ini ya. Oke, mohon maaf kalau tadi kata-kata mukaddimah saya memanggil Pak Wilbert, Pak Novel, Pak Prabowo, bukan apa, hampir 2 tahun gak ada kabar, sedangkan aset kita banyak itu. Aset kita banyak itu. Oke ya, saudaraku semuanya, selamat menyaksikan atraksi saya ini menunjukkan hasanah warisan nenek moyang leluhur kita di zaman dahulu. Selamat menyaksikan saudaraku.
Alhamdulillah, saudaraku semuanya, itu tadi ya, mohon maaf loh. Itu tadi hanya hiburan, hiburan saja saudaraku. Bahwasanya nenek moyang kita di zaman dahulu itu, walaupun tidak pernah sekolah di perguruan tinggi, walaupun tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal di zaman dahulu, tapi beliau menurut saya, akhlaknya, tingkah lakunya jujur baik. Bahkan peninggalannya pun sampai sekarang, walaupun sebesar biji beras ini, masih sangat berharga, saudaraku, berharga. Daripada oknum-oknum sekarang yang sudah sekolah di perguruan tinggi dengan pangkat, titel, segalanya, membodohi orang yang tidak sekolah seperti saya. Saya cuma lulusan SMP. Dan semua member Fitup sekarang kan dibohongi. Jangan sakit hati Anda, dibohongi. Kenapa saya bilang dibohongi? Hampir 2 tahun. Dulu kan Pak Wilbert fase 2, fase 2, Fit Plus. Itu loh, MLM, apa? Itu. Sudah saya, sudah urat nadi takut hilang sudah saya. Kenapa? Saya capek cari uang. Member saya edukasi. Semuanya fast track bintang 5, bintang 4, bintang 6. Sekarang mana? Nggak ada info. Apa harus diam? Enak banget. Emang saya saudaranya Pak Wilbert apa? Kenapa saya sekali lagi nyebut Pak Wilbert? Karena di video MFWS Pak Wilbert. Iya kan? Itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau kata-kata saya menyinggung siapapun. Mohon maaf. Saya ini apa adanya sudah. Beginilah orang desa, apa adanya. Terima kasih dan mohon maaf akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.